host magang di HSR Wheel. Oke, kali ini udah kelihatan kita akan nge-review satu mobil dari salah satu customer kita. Mobilnya udah kelihatan banget, ini apa ya? Pasti udah pada tahu, ini Honda Brio. Oke, langsung aja kita panggil. Halo, Mas JJ ya? Mas JJ ya, betul. Betul, Mas JJ. Oke, Mas JJ ini domisilinya di mana? Aku tinggal di daerah Pamulang Ciater. Pamulang Ciater. Ya, tapi biasa ke toko HSR Wheel yang di Bintaro. Solitaire ya? Solitaire. Iya, Solitaire, itu betul. Itu juga salah satu official store kita yang ada di Bintaro. Iya. Iya. Dan Mas JJ ini langganannya di sana ya? Iya, betul. Aku langganan di sana. Coba bisa tolong jelasin nggak kenapa pilih Honda Brio sebagai kendaraan yang untuk sehari-harinya, Mas? Oke. Okay. Awalnya sih aku mau ada tiga pilihan ya, okay, waktu mau beli mobil tuh, antara pokoknya LCGC deh, kayak Agya atau apa sejenis itu, Ayla ya. Ayla. Terus Brio. Oke. Okay. Nah dari itu ketiga itu aku ternyata lebih jatuh cinta ke Brio nih. Oke. Okay. Karena dari segi look ya suka aja gitu, secara garisnya lebih tegas, sporty lah, lebih sporty. Okay. Jadi untuk dimodifikasi juga lebih enak sebetulnya, yeah, kalau untuk si Brio ini. Dan lebih kece gitu ya? Lebih kece, ya, betul. Okay. Jadi kendaraan juga lebih enak sih. Oke. Okay. Iya. Gitu. Terus berarti untuk Brio-nya sendiri ini udah sering-sering dimodif ya dari awal beli? Enggak sih, baru. Oh, baru. Apa aja nih yang udah dimodif dari kelihatannya nih dari depan, head-on, dan belakangnya tadi udah ada ya? Kalau dari modifikasi sih aku paling kayak dari ini ya, dari bumpernya kayak gitu, terus sama paling ke velgnya aja, ke velgnya. Dulu aku pakai HSR juga, itu ring 15, terus karena pengen apa ya, suasana baru lah, jadi pengen cobain pakai yang ring 16 kayak gitu. Gimana perbedaannya dari 15 ke 16? Kalau dari segi look, aku sih suka banget. Lebih suka yang 16? Iya, karena enak dilihat-lihatnya kayak gitu. Lebih padat iya, gitu ya? Lebih padat sih. Oh, dari pemakaian? Pemakaian, kalau orang-orang bilang 16, maksudnya semakin gede ring itu akan kurang nyaman ya, dari segi bawanya atau suspensinya agak keras seperti itu. Kalau menurut aku sih, dari 15 ke 16 itu nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu jauh perbedaannya gitu. Iya. Masih nyaman aja sih di bawahnya. Oke, berarti so far dengan perubahan ring masih oke-oke aja lah okay, ya. Oke, masih oke okay sih. Gitu. Masih nyaman. Terus masih kayaknya aku lihat-lihat ini abis di repaint. Iya, betul. Tadinya dari warna apa? Tadinya aku beli tuh warna grey. Warna grey? Abu ya. Muda atau tua? Hampir sama kayak ini. Lebih ketua gitu ya? Lebih, justru lebih kemuda sebetulnya. Oh, lebih muda warna velgnya waktu itu. Iya, cuman karena aku body sama pelek warnanya sama, jadi kayak kalau dilihat kayak apa ya, bukan biasa aja sih, kayak nggak ada perubahan gitu. Kontras gitu ya? Iya, nggak ada gradasinya kayak gitu. Nah, makanya maka di itu di repaint di HSR juga. Tapi aku kalau sebagai cewek ngeliat ini juga karena warna jadi lebih terang, jadinya lebih pop up dia. Lebih pop up gitu, jadi kalau di jalan lebih kelihatan aja gitu. Iya yeah, betul, ya, kalau di jalan lebih kelihatan lah gitu. Gitu. Terus kalau Mas Cici ini nggak sih kayak ikut komunitas kah atau? Kalau aku sih nggak belum ya. Ya mungkin nanti ada keinginan juga sih untuk ikut gabung ke komunitas. Cuman sekarang sih masih single fighter. Single fighter. Okay. Single fighter aja mobilnya udah keren kece-nya gini ya. Iya. Dan apalagi nanti ke komunitas banyak sharing-sharing lagi sama teman-teman. Iya, banyak-banyak ilmu baru lah biasanya kalau di komunitas itu. Terus kemarin pas repaint dan ganti-ganti velg di official store yang Solitaire. Iya, betul. Yes, betul di sana. Terus gimana pengalaman selama servis di sana dan ya pelayanannya di sana? Oke. Okay. Kalau dari segi pelayanan sih oke banget. Karena ketika masuk ke Solitaire itu
disambut sama teman-teman di sana. Disambut terus pakai ini apa, karpet merah? Enggak. Pengennya kayak gitu. Cuma dikasih spesial iya banget, padahal saya spesial gitu. Tapi emang mereka menganggap kita itu ya sangat spesial lah di mereka. Jadi okay, kita pun sharing-sharing dengan mereka itu nyaman lah. Jadi dikasih rekomendasi, "Bang, pakai pelek ini, coba kalau di fitting dulu kayak gitu dan sebagainya." Oh, berarti sempat fitting. Sempat fitting beberapa kali tuh. Ada 4 kali kalau enggak salah. Sampai saya sendiri enggak enak sama orangnya. Ini enggak apa-apa nih dipiting terus kayak gitu. Tapi memang itu kan kayak keunggulan dari official store-nya HSR. Iya iya, betul betul betul. Menyediakan feature tersebut. Terus gimana lagi? Nah, terus ya setelah apa? Ketemu nih fittingnya dapet, akhirnya udah pakai yang itu, terus ya tempat tunggunya juga nyaman, enak kayak gitu sih. Terus karena sebelumnya aku nggak tahu nih kalau misalkan ternyata bisa repaint juga di HSR kan. Nah akhirnya ya udah bisa nggak kalau misalkan gua repaint nih di sini kayak gitu. Oh bisa bang, katanya. Oh ya udah, kebetulan kan ya gua kan gampang bosenan ya, maksudnya dari segi warna lah kayak gitu. Okay. Kayak gitu. Nah ya udah akhirnya ya udah deh, gua coba dulu yang gray beberapa, gua pengen cobain dulu kayak gimana sih. Ya udah akhirnya cuma bertahan 1 bulan, pindah lagi ke warna putih. Oh gitu. Daripada gitu beli velg baru mending di repaint aja. Iya, ya gitu, benar. Tapi prosesnya berapa lama sih untuk repaintnya sendiri? Prosesnya sih kemarin masuk hari Minggu. Selesai hari ini, hari 3 hari. Tiga hari lebih. Pengalaman pakai Brio-nya untuk daily activities gitu gimana? Kalau untuk daily sangat, kalau menurut gua sih oke banget. Pertama irit, ya. Irit bensin kalau untuk Brio menurut gua. Terus sama kalau untuk daily di jalanan kota tuh yang kayak misalkan macet, slap slipnya enak. Oh gitu. Maksudnya, slap slipnya ya maksudnya enggak. Gak kayak mobil gede yang susah banget gitu. Nah ini lebih enak. Oke, ada gak nih pesan dan saran untuk official dari HSR Wheel ataupun untuk HSR Wheel-nya sendiri gitu? Iya. Dari sisi customer. Oke, kalau dari saran ya, kalau saran sih semakin ini aja apa, dari desainnya si peleknya ini semakin dibanyakin gitu. Okay. Supaya customer ini buat dia bingungnya itu gue mau pilih yang mana nih, semuanya bagus nanti kayak gitu. Dibeli gitu ya, itulah salah satunya biar bisa dibeli. kayak gitu sih paling sarannya itu. Oke, okay, thank you banget untuk Mas JJ. Sama-sama. Udah mau ngobrol bareng nge-review mobilnya. Yeah. Dan untuk mempercayakan kaki-kakinya sama HSR Wheel, thank you banget. Yeah. Ya segitu dulu untuk video kita hari ini. Jangan lupa ingat velg, ingat